Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, ikhwan wa akhwat masjid Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim yang sudah lama saya tidak ngisi di masjid ini. Dan perasaan dulu luas banget, sekarang kecil. Dan teman-teman yang dulu menjadi panitia sudah mulai kelihatan tua, alias bermutu, bermuka tua. Ya, beda dengan saya masih awet muda. Alhamdulillah. Apapun yang perlu kita acungi jempol adalah istiqomah. Insyaallah. Sama beberapa tahun kadang saya sudah tidak ngisi di Toyota. Ya, ada yang sudah pensiun, bahkan ada yang sudah mati di Astra, dimanapun. Yang dulu masa masih kuat, ya kurang lebih umur 30-an masih eksis di radio Daktar dulu ya. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah yang kita acungi jempol adalah istiqamah. Antum juga termasuk istiqomah semua. Ikatan suami takut istri di rumah. Ya, istiqomah. Semua yang hadir di sini sudah berumah tangga. Sedikit banyak sudah merasakan suka duka asam garam berumah tangga. Kesimpulannya, enggak ada satu rumah tangga pun yang aman dari masalah. Ya, sepakat. Siapa yang ngomong selama saya berumah tangga enggak ada masalah, berarti istri antum tiang masjid atau pohon kelapa. Pohon kelapa aja masih ditiup, dikuncang oleh angin. Kapal yang berhenti aja dikuncang-kuncang gelombang, apalagi berjalan. Masalahnya bukan kita itu tidak punya masalah, tapi bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya simpel caranya, hadepin jangan dihindari, kerjain jangan dipikiri. Hadepin, istri cerewet, hadepin.
mertua bawel adepin. Begitu juga ibu-ibu, suami dablek adepin, mau nikah lagi adepin. Jangan dihindari. Tapi secara umum watak laki itu ndablek, watak perempuan cerewet itu harus hafal. Ya. Ya, kesannya itu gak punya perhatian. Ndablek laki itu cerewet perempuan. Makanya kalau ada laki cerewet berarti perempuan. Semua orang dalam berumah tangga ingin mendapatkan kebahagiaan, dan bahagia itu tidak harus bermateri. Contoh, ketika antum masuk toilet sudah selesai, kurang tinggal ceboknya, ternyata airnya habis. Apa yang terjadi? Panik, gelisah. Lalu yang antum minta bantuan apa? Orang lain supaya ngasih emas sekilo atau air seember. Buat antum yang membahagiakan emas sekilo atau air seember. Subhanallah. Ya. Artinya air seember membahagiakan orang yang sedang di toilet, bukan emas. Cuma banyak orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Alasannya seperti yang dikatakan penyair, lihat halaman 1 di bukunya. Ini mulai pelan-pelan masuk buku. Dan nanti intinya kita hanya akan bahas bab kelima sama keenam. Nanti ya. Terjun najata walam tasluk masalikaha. Inna as-safinata la tajri 'alal yabas. Kau menginginkan kebahagiaan tetapi tidak mau melewati jalannya. Mungkin enggak ada perahu yang jalan di aspalan, di daratan. Enggak mungkin. Ada banyak orang yang menempuh jalan bahagia secara salah. Akhirnya hasilnya juga salah. Wong caranya salah, jalannya salah kok. Masuk orang jalan ke timur nyampe ke Sirang, kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini yang terjadi. Berkali-kali kita mencari kebahagiaan tidak dapat karena kita tidak menempuh jalannya. Dan hakikat kebahagiaan tidak selalu harus senang, riang. Mas, enggak usah pakai itu, Mas. Itu kipas. Matikan aja, Mas. Sama ini juga kalau bisa. Saya itu kalau kipas enggak cocok, kalau AC cocok. Ya. Ya, minimal ini aja. Contoh, saya ingin cerita ke antum. Ada seorang penggali pasir di Jogja, di Gunung Merapi. Satu hari penghasilannya ketika itu hanya paling banyak 75, kadang 40, kadang 25.
itu berempat. Keringat gobios, capek, tetapi ada cerita yang menarik. Dari keringat yang dia keluarkan, dari jerih payah yang dia kerahkan, akan meluluskan anaknya di UGM. Masya Allah, perih, perih, tapi Masya Allah, walaupun perih, tapi ternyata melahirkan kebahagiaan. Begitu juga susah payahnya desainer, ternyata diterima desainnya oleh Sowa, bahagianya padahal keringatan. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga bukan ditentukan harta melimpah. Banyak rumah tangga yang seperti itu tapi akhirnya hancur. Kenapa? Karena caranya cari duit dengan jadi kurir atau bandar narkoba, jadi korupsi, melacur. Kalau enggak di Doli, bubar di Alexis, Alexis juga bubar. Itu. Apakah mereka bahagia? Tidak. Merana. Coba bayangkan ketika saya umroh Aqsa kemarin, seorang guide cerita ketika melewati satu jalan dan kita masih ditunjukkan bangkai mobilnya. Seorang terkaya di Yordania meninggal dunia bersama anak satu-satunya dilindes kontainer. Coba, harta melimpah, enggak ada yang mewarisinya. Enggak ada, habis. Enggak ada. Putus buat perebutan adik kakaknya, paling. Oleh karena itu hadirin sekalian, kebahagiaan rumah tangga juga bukan karena telah diraihnya kepuasan seksual. Kalau itu ukurannya, anjing itu lebih bahagia karena hubungan seksnya lebih lama. Sampai diteriain sama Pak RT enggak copot-copot. Ya? Lebih bahagia, enggak? Kalau ukuran kebahagiaan adalah tampilan, kulitnya putih, sapi lebih putih, Mas. Ya? Enggak. Bahkan kebahagiaan sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab dan kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan rumah tangga. Satu. Ada enggak kepedulian suami istri? Karena kalau suaminya serius, istrinya cuek, enggak asik. Atau istrinya serius mempertanggungjawabkan kelangsungan rumah tangga, suaminya leda-ledi, ogah-ogahan. Akhirnya apa? Hancur. Seenaknya selingkuh, seenaknya pulang, seenaknya liburan ninggalin anak istri, tinggal mancing. Gitu. Makanya sering saya katakan mancing itu hobinya laki-laki konslet. Kenapa? Lo sesibuk kerja di Sowa,
libur seminggu sekali ditawari ketemu ikan sama istri dibilih ikan. Konsep enggak? Konsep. Ikan sama istri? Hah? Antum milih ikan apa istri? Nah, walaupun ada sebagian laki-laki yang punya alasan, ya pak, yang di rumah ke ikan mujair ngap-ngapan dipancing nggak kena, dilihat senep. Mendingan ikan mujair diempang ngap-ngapan manis dipancing, enak. Kasih dedek, sudah bahagia. Ini, udah dikasih ini itu masih ngap-ngapan terus, Masya Allah. Adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah rumah tangga dengan tuntas, arif, dan bijak. Tuntas, jangan setengah-setengah. Selesaikan, duduk. Ada keberanian untuk buka-bukaan satu saat. Problem rumah tangga itu banyak yang terselip dalam kehidupan. Kadang ditutupin, kadang tidak bisa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Contoh kecil, masalah rumah tangga itu kan tidak lepas dari tiga. Makanya jimat yang dijual dukun tidak lepas dari tiga. Salah paham menimbulkan konflik materi, menimbulkan apa? Guncangan. Apalagi perempuan itu kan sering saya katakan di mana-mana punya sifat lima penonjol yang jarang dimiliki laki-laki. Satu, doyan ngobrol, itu perempuan. Makanya kalau ngadepin masalah, ngomong dulu baru mikir. Dan akhirnya anehnya salah. Oh iya ya, salah. Kalau lagi mikir dulu baru ngomong. Yang kedua, paling doyan ngumpul-ngumpul. Itu perempuan. Majelis legal, ilegal, termasuk gosip. Bahkan kalau ngerumpi itu sampai tematik. Nah, yang ketiga ini yang menyebabkan banyak problem. Laki-laki itu rata-rata rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Tapi kalau perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Paham gak yang gue omongin nih? Tinggi banget. Iya. Makanya laki-laki rela membayar mahar, mobil, rumah, yang penting dapat siapa yang aku inginkan. Perempuan gak rela mengorbankan. Lanjutin dong. Siapa? Abang kaya disayang, kurang uang ditendang. Nah yang keempat, perasa. Ya, perasa. Antum dikritik kopiah antum, letek cuek. Coba ibu-ibu kritik kudungi, pulang batuk-batuk. Iya. Wah, itu mancepnya di hati itu sampai 2 bulan gak copot-copot. Itu baru kudung, belum jubahnya, belum perhiasannya. Nah, yang kelima, sensitif. Makanya kalau tengkar rata-rata, perempuan yang ditonjolkan apa? Perasaan. Mas, pakai dong perasaan, perasaan, perasaan. Yang laki, otak, otak nih, otak, pakai nih, otak, itu, otak, itu. Oke. Yang ketiga, seksual.
Makanya jimat dukun enggak lepas dari itu. Ya. Kekuatan 10 laki-laki. Dengan jimat ini untuk supaya menghilangkan problem rumah tangga. Dapat uang cepat. Ya, karir meningkat. Itu aja. Enggak ada jimat yang dijual dukun penguat hafalan Al-Qur'an. Keren kalau ada. Nah, terakhir, mampu menjalin komunikasi yang harmonis, terbuka. Bukan terakhir ya, berikutnya. Mampu menjalin komunikasi harmonis. Entum. Karena komunikasi itu macam-macam. Ada komunikasi balas dendam. Oh, adanya cuman cing-cingan. Adanya cuman cari celah. Pelampiasan. Ada yang komunikasi emosional. Marah udah, pelampiasan marah. Ada komunikasi cuek. Ya. Yang satunya ngomong berkali-kali bolak-balik malah suaminya tinggal nonton bola. Itu. Ada komunikasi minta menangan. Itu model gaya rumah tangga sekolah yang minta menang gurunya terus. Itu. Makanya model-model rumah tangga itu seperti kehidupan, ada model rumah tangga seperti sasana petinju, tengkar aja terus. Ada rumah tangga model sekolahan, menang gurunya. Ada model rumah tangga pasar, lurusin duit terus. Ada rumah tangga pabrik, ya, strik, ya, dikit-dikit ini, akhirnya apa? Enggak kendalikan juga. Nah, terakhir, memadukan pandangan yang kompromistis dan tuntutan yang realistis. Pandangan kompromistis, contoh, ini kondisi perusahaan lagi turun, bonus juga enggak ada. Ya apa, Dek, ini mudik enggak usah mas, di Jakarta aja, di Cikarang, nunggu rumahnya orang-orang Cikarang. Ya kan? Apalagi kalau pas hari raya kan macet enggak ada, ya, kita kuasai Cikarang, kan gitu. Dek, kompromi. Contoh, suami rumah Surabaya, istri Pekalongan. Udah kompromi, pesawat turun Surabaya, nah kan gitu, enak, jangan ngotot, pokoknya ke rumah saya dulu, kalau enggak kiamat, nah, cerai aja mas, padahal kan enak, Surabaya banyak penerbangan, tiket murah, nah dari Surabaya jalan kaki ke Pekalongan, tentunya enggak ada, oke, sekarang kita lihat halaman bab kelima. Ini bab penting, membuat suami kangen rumah. Nih, poin ini saya tujukan ke istri. Karena suami betah di rumah juga ada faktornya, suami enggak betah di rumah juga ada faktornya. Nah sekarang bagaimana caranya? Satu, jangan gampang minta cerai. Coba bayangkan tiap hari kisruh minta cerai. Mas, kalau jantan ceraikan aku, lu kan? Nantang-nantang cerai. Sandal copot cerai. Katok bedah cerai. Apalagi gak bisa pulang kampung. Ini enggak akan bakal betah, kisruh terus.
Karena yakin perempuan yang seperti ini gak pernah punya niat untuk melangsungkan rumah tangganya. Bikin suami capek batin. Sehingga umur baru 35, muka sudah 53. Cepet tuwek, cepet elek, cepet bokek, terus mate. Ya gimana istri model seperti itu? Akhirnya capek batin. Orang itu mas, mendingan capek badan daripada batin. Kalau capek batin itu cepet ubanan, panik terus. Orang itu kan cepet tua itu karena tiga. Stres, tertekan, diporsir. Nah, itu mati sampean. Makanya dulu di tahun-tahun 2000-an ada buku yang sangat terkenal, La Tahzan, jangan sedih. Konsepnya supaya enggak sedih, jangan stres. Jangan panik. Udah, hadepin aja, slow down, sirsan, serius tapi santai. Sirsan. Jadi tuntut target, jalani, perusahaan jalan. Capek, istirahat, jangan diporsir. Jangan tertekan dengan kehidupan. Gak bisa beli mobil, udah motor aja. Gak bisa beli motor, keterlaluan kerja di sewa. Mendingan lu keluar aja lah. Antum kerja 15 tahun di sewa gak punya motor, keterlaluan. Kalau ustad ya masih enggak apa-apa. Gitu. Ngaji di sewa 15 tahun enggak pernah dapat motor. Ya kurang ngajar. Gitu. Nah, jangan ditekan. Tertekan apa? Untuk apa? Antum sekarang jalanin hidup untuk apa? Untuk bahagia. Kenapa antum tekan? Tertekan oleh lingkungan, kenapa? Omongan orang, mas. Yang ngomongin orang, ngomongin antum itu enggak banyak sebetulnya, perasaan aja antum. Ngapain ngomongin antum? Emang kelas artis lo? Itu perasaan aja. Lo kelas apa sih? RTC enggak? Kan perasaan. Dan diomongin orang enggak ada habisnya kok. Seperti yang sering saya umpamakan, nuruti omongan orang seperti anak sama bapak naik unta. Ya. Ketika anak naik unta, bapaknya nuntun, diomong, ini anak durhaka, kurang ajar. Bapaknya suruh narik unta ke sanung-sanung, dia enak ongkang-ongkang di atas unta. Akhirnya turun, pak, gue diomongin orang, pak. Udah bapak aja yang naik, gue yang nuntun. Ternyata yang ngomongi bapaknya lebih pedes. Ini orang tua gak tahu diri, gak punya perasaan, gak punya kasihan. Macan aja sayang sama anak. Ini manusia macam apa lu, lebih pedes. Akhirnya dia turun. Nah, omongan orang ternyata lebih pedes daripada kamu. Nah, terus gimana? Udah pak, gini aja deh pak. Bapak, kita tuntun. Bapak sebelah kanan, gue kiri pak. Udah, selesai. Bapak naik salah. Kita, saya naik salah. Apa selesai? Enggak. Dia omongin. Nah, ini bapak mana kagak punya utek. Oh, ntar dibeli mahal-mahal kagak dinaikin, mubatir banget nih, aduh. Akhirnya apa? Kesel dia, ya Allah Bapak. Bapak naik repot, anak naik repot, gak naik repot. Gimana? Ya udah, bareng-bareng aja berdua, selesai. Kan kenapa kagak dari tadi? Gak, ternyata setelah naik berdua diomongin Pak. Ya Allah Bapak amanah, ini gak mikir, unta kuntet. Ya dimainkan berdua, gantian ke. Mana sayang sama hewan? Rasul aja no, pakai dalil ya. Rasul aja itu merintahkan sayang sama hewan. Ini orang no, pakai dalil. Selesainya apa Pak? Unta digendong. Ya, selesai, karena antum gendeng. Gendeng selesai, selesai, nggak ada yang, mas, itu orang gila, iya, biasanya kan orang naik unta ya mas ya, ini kan unta naik orang pak, iya, gendeng, selesai. Makanya kata Imam Ibnu Hazm,
Siapa yang ingin menempatkan dirinya tidak ingin diomongin orang, sejatinya gila, majnun. Majnun. Oleh karena itu kita coba lakukan itu. Nah, hadirin sekalian, supaya tidak ada cerai menceraikan, kunci. Habis itu kita pindah ke bab berikutnya. Terima pasanganmu apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Gali kelebihan masing-masing. Enggak ada orang yang salah tanpa benar. Enggak ada orang yang benar tanpa salah. Enggak ada orang sempurna tanpa cacat. Enggak ada orang yang cacat tanpa sempurna. Mana? Tunjukin. Enggak ada. Antum membayangkan istri antum sempurna. Nah, antum sempurna enggak? Lihat aja bandrolnya antum gimana. Bandrol 200 cari 500 enggak ketemu, Mas. Makanya Rasulullah mengatakan la yafriku mu'minun mu'minatan, jangan mukmin melepas mukminah. In sakhita minha khuluqun, kalau enggak suka satu akhlak, radhiya minha khuluqun akhar, senang di akhlak yang lain. Contoh, antum punya istri cerewet sama pendiam. Mana? Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Cerewet kelemahannya spot jantung. Aduh, dek. Ini tiap hari pusing dengan omongan. Tapi kelebihannya orang cerewet itu cerdas, tanggap, ngerjain apa aja tuntas. Masak tuntas, nyuci tuntas, nyapu tuntas, ngepel tuntas, ya itu sambil itu gelas, cangkir, gelundung kabeh. Itu emang watak seperti itu. Nah, yang pendiam, kalau antum sudah tahu siap ketika ta'aruf, oh watak istri saya begini, cerewet, ya udahlah, kelebihannya oke, kekurangannya anak anggap denger radio rojak aja. Tanda kayak lagi ceramah Ustaz Abu Zubair kan, wah udah, anggap aja itu, ini selesai. Nah, yang sekarang pendiam, kelebihannya ada. Alhamdulillah tenang, hidup langsam, sepot jantung enggak, sehat jantung, enggak pernah terjadi ujian-ujian yang tidak jelas, langsam. Tapi kekurangannya, ada tamu 2 jam enggak dibikinin kopi. Tenang. Gitu. Anak beli rum beli, tenang. Belum mandi, tenang. Belum masak, tenang. Tenang, wis. Tenang banget. Sampai ono gempa ya tenang. Oke. Yang kedua, jauhi perangai kasar kepada suami. Ada sebagian perempuan yang tidak betah hidupnya kalau enggak kasar. Bantah, kasar, nyelah, ngumpat, maki, nyacat. Itu. Bahkan omongan-omongan yang pedes, mantep, lancip lidahnya selalu diumbar. Inilah yang membuat siapapun laki-laki yakin gak akan betah di rumah. Dan tadi akhirnya mendingan mancing. Ya, kasar. Mas, kamu pecus gak sih cari uang? Loh, Masya Allah. Pecus. Ngomong. Kalau gak suaminya jadi sasaran, anaknya jadi sasaran, mertua jadi sasaran. Ya, a'udzubillah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Aisyah irfiqi, wahai Aisyah, bersikaplah lemah lembut. Tum lihat halaman 100 hadisnya. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan rumah tangga, adkhala alaihi murifqa, Allah memasukkan lemah lembut di tengah mereka. Suami
penyampainya tenang, istri elegan, masya Allah, duduk membahas masalah krusial pun bisa tenang. Dek, saya mau nikah, dek. Oh, tenang mas ya. Kadang kan langsung masya Allah berubah jadi macan, menerkam. Makanya Imam Abdul Qadir Jailani mengatakan seorang laki-laki hendaknya tidak menikahi wanita pembual dan tajam lidah, suka mengajukan gugatan cerai dan gemar memasang tato di badannya. Masya Allah, ini ungkapan sangat-sangat lengkap dari Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Ghunyah. Betul. Seorang laki-laki hendaknya tidak menikahi wanita pembual. Ngobrol omong sana sini tapi bohong. Sok gede. Oh mbak, masya Allah. Tunjangan suami saya itu mbak, kalau hanya untuk beli motor mah tambah dikit-dikit lah. Udah. Terus ya kalau rekening sih simpenannya untuk sekolah anak sampai perguruan tinggi 5 pun masih cukup lah. Jadi selalu molo, ngomongnya selalu tinggi. Ternyata kenyataannya pleng, ya itu. Dimintai infak ternyata keluar gambar pedang peti murah. Ya mbak, mbak ngomong kayaknya keren banget. Terus tajam lidah. Kalau nyerang, ces, itu bikin langsung laki-laki bertekuk lutut. Jadi kayak mati kutu. Langsung serangan-serangannya itu lidahnya tajam. Dan mengajukan gugatan cerai dan pasang tato. Udah, masya Allah. Sekarang nomor selanjutnya, hindarilah perselingkuhan. Jam berapa? Masih belum. Perselingkuhan. Ya. Nauzubillah, selingkuh ini selingan indah rumah tangga rapuh. Selingkuh itu paling rentan. Maaf, antum semoga dilindungi Allah dan kita semua. Kalau sudah ada disharmonika, mau laki perempuan ketemu teman lama SD SMA jadi. Jadi di medsos, sosmed, tiba-tiba, oh teman SD, apa kabar? Oh ya, kabar baik mas. Gimana ya, ini lagi, apalagi terus ditangkap bolanya, masya Allah, dengan bahasa yang proaktif, perhatian. Wah, ini enggak kayak suami saya. Inilah sosok yang saya cari lah. Apa kabar Indonesia? Makanya di sini hindari seluruh bentuk perselingkuhan dan mukaddimahnya. Di antaranya adalah ya jabat tangan di sini hadis-hadisnya. Karena kata Rasulullah, seandainya ada orang ditusuk jarum di kepalanya itu masih lebih ringan daripada memegang perempuan yang bukan mahram. Berduaan, terus ngomong mesra, bicara sama laki-laki itu jangan mesra, biasa-biasa aja. Pandangan itu, pandangan celalatan itu bikin cepet bosen sama pasangan, istri atau suami. Yang suami dengan mudah ngomong, aduh saya sekarang udah gak ada rasa sama istri saya. Ya nanti mata nanti keranjang, melotot sana melotot sini, ya gak ada rasa. Akhirnya, Pak, saya mau menceraikan istri saya. Kenapa? Enggak ada rasa. Nah, antum berapa? 4. Nah, itu rasa apa? Kurang ancur loh. Udah dapat 4, kagak ada rasa. Yang kemarin rasa apa loh? Jangan meremehkan urusan sepele. Ini juga pemicu perceraian. Urusan sepele. Lagi-lagi jarang rawat gigi, sikatan, sepele kan, sikat berapa sih harganya, tapi istri lama-lama nak mual, kurang bisa ngerawat badan, bau, padahal sabun masya Allah,
Satu template itu cukup untuk seminggu loh mas. Dandan. Yang disuruh dandan jangan istri toh. Suami ya dandan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, saya itu senang dandan untuk istri saya sebagaimana aku senang istri dandan untuk saya. Gitu loh. Contoh masalah pulang rumah, habis kerja langsung pulang, kadang mampir ya, yeah. Sering keluar sama teman-teman, boleh keluar, tapi antum harus atur. Anak antum punya hak, istri antum punya hak, tamu juga punya hak, Allah juga punya hak. Oke, bantulah suami melakukan kebaikan. Ini suami dikasih kesempatan untuk ngaji, untuk berkarya, untuk berkiprah di lingkungan, seperti itu. Di mana? Di komplek, didorong. Jangan sekarang ini suami hanya dibikin menjadi manusia rumahan. Pokoknya rumah kantor, kantor rumah. Ketika libur pun Sabtu Ahad umpamanya kerjanya di rumah, nyuci, masak, ya Allah. Terus kemudian tunjukkan semangat hidup, jangan lemes, jangan menunjukkan enggak semangat, dikit-dikit patah arang, jangan, tunjukkan semangat hidup. Oke, sekarang suami paling disayang istri, antum pengen disayang, ini satu, wujudkan kerjasama dengan istri. Hadirin sekalian, rumah tangga tidak akan jalan kalau enggak ada kerjasama. Apapun, antum rumah ketika kotor, tunjukkan kerjasama. Ketika anak nangis, sakit, kerjasama. Ada yang gendong, ada yang nimang. Udah ada? Belum. Ini apa suara? Makanya Rasulullah SAW kalau di rumah itu memerah susu kambingnya, menyulam bajunya, membenahi sandalnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah untuk keluarganya, yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling terbaik untuk keluarga saya. Contoh kecil, saat istri sedang punya home industry umpamanya, alhamdulillah masya Allah, antum dibantui cari uang, semangat hidup istri antum berarti tinggi masya Allah. Jadi masih dengan kesibukan anak yang sekolah, yang makan, yang ini, ada home industry, antum wujudkan kerjasama. Sesekali minimal antum berikan masukan-masukan cara kerja yang efektif, pendanaan yang efisien, ajak sesekali kerjasama untuk kursus, ikut pelatihan untuk meningkatkan masya Allah usaha ini. Ya, Dek, ini kayaknya ada keumpamanya punya usaha membuat yogurt. Ya. Ini kayaknya ada pelatihan, Dek. Yuk, kita nanti pas liburan hari Ahad bareng-bareng ke sana. Bagaimana bikin yogurt yang cepat bikin mati orang? Loh, kok gitu, Mas? Iya, kasih racun tikus berarti. Jadi, subhanallah, berarti di sini ada kerjasama, senang juga. Ada aktivitas yang variatif, refreshing. Masya Allah, rumah Cikarang tempat pelatihannya ternyata di Jakarta, di gedung Sudirman umpamanya. Yuk mas, sambil jalan-jalan, masya Allah. Good. Atau di Bandung, masya Allah, ada pelatihan herbal atau ada apa semacam promosi, datang untuk meningkatkan home industry. Yang gitu. Jangan juga cuman gitu-gitu aja. Kecenderungannya kita itu kalau usaha enggak meningkat, cenderung hilang. Contoh usaha lidah buaya. Akhir-akhirnya
tinggal buayanya, hilang lidahnya. Ya, enggak ada tanaman lidah buaya gini-gini. Kenapa enggak dirawat? Usaha cenderung rumahan, kemudian dikelola dengan manajemen yang personal, tidak diulang manajemen yang benar. Mana hadiah untuk istrimu tercinta? Nah ini, kadang-kadang kita kurang bisa berdamai di rumah dengan suatu yang sederhana, memberi hadiah istri. Oh, sebelum nikah hadiah deras, dibeliin ini itu, pancingan. Padahal dinin salihin, insya Allah kalau antum sudah ngelamar dan oke, sudah gak ada masalah. Hadiah datang gak datang, pernikahan insya Allah akan jalan. Sekarang guncangan-guncangan di dalam perjalanan rumah tangga itu muncul. Kata Rasulullah, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah supaya muncul apa? Cinta. Contoh, antum berikan saat-saat dia itu senang habis lahiran. Oh, dibeliin HP. Ya, selama ini pengen banget HP Samsung S7. Ternyata meledak. Subhanallah, surprise. Kita enggak usah ngomong-ngomong, subhanallah, datang ya setelah persalinan tuntas bahagia, apalagi dibarengi dengan ya cabat tangan, kecupan kening, deh ini mir, ada HP yang selama ini kamu inginkan. Oh, itu terbang, masya Allah. Surprise. Saat lahiran, saat sembuh dari sakit, ya, yeah. Dibeliin kodong ke, ya, yeah. Masya Allah, dibungkus rapi, ya, yeah. Tahadu tahabu, ya. Yeah. Bahagiakan istrimu dengan hiburan. Nah, sesekali kita membuat hiburan menarik. Rasulullah aja sekelas Nabi, Pak. Sekelas Nabi lomba lari sama istri. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahun. Halaman 127. Segala sesuatu yang tidak mengandung unsur zikir kepada Allah adalah sia-sia, illa ayyakuna arba'a khisalin, kecuali empat kegiatan. Mula'abatul rajul imra'atahu, senda gurau-nya suami dengan istrinya. Ya, tidak harus lomba lari lah. Sesekali ya kita mencoba lomba panco. Oh, menang antum pasti ya. Itu. Sesekali kita kasih lomba-lomba yang ringan, umpamanya coba tebak-tebakan, sebutkan nama-nama Nabi dan istrinya. Ya kan, ringan itu. Sambil istirahat, liburan panjang, ya kan ada kadang-kadang Sabtu, Ahad, Senin. Dek, kita jalan-jalan kemana? Ya, ke Cibarusa aja. Gitu. Nah, keliling aja 15 kali, muter, capek. Nanti duduk di warung bakso semangkok. Nah, berdua, satu mangkok. Tafsiran orang beda-beda. Wah, masya Allah, ini orang romantis banget, masya Allah, semangkok berdua. Tapi yang lihat lain, ini orang ngirit banget. Ya, enggak apa-apa. Emang gue pikirin. Wa ta'dibur rajul farasahu, yang kedua, orang melatih kudanya, itu termasuk enggak sia-sia. Wa masyur rajul bainal aradaini, yaitu orang berjalan mondar-mandir di antara panahnya. Ya, cas dilepas diambil lagi. Itu enggak sia-sia. Latihan mana? Wa ta'limur rajul sibaha, orang belajar renang. Empat ini enggak ada sia-sia insyaallah. Selanjutnya, perlu merubah rutinitas. Nah ini, jangan monoton. Termasuk apa saja. Di dalam masalah kita ambil santai, sekali-kali coba keluar. Ya, dalam masalah makanan, dalam masalah termasuk hubungan intim. Ya, hilangkan rutinitas. Ya.
Sehingga hadirin sekalian, kita kadang-kadang coba sekali sama istri, anak, yuk dek tablek, habis tablek nanti mampir mall, lo kan enak. Be tablek bareng-bareng, istri ngaji, suami ngaji, anak ngaji, subhanallah. Paling juga di mall modal satu es krim ngadem gratis. Ini banyak jalan menuju hiburan, menyenangkan keluarga diri. Terus kemudian kenalilah tabiat istri dan bersabarlah. Namanya istri tadi perempuan apa? Mas, doyan ngomong, suka ngumpul, seneng duit, kasih aja duit. Sensitif, perasa, pahami, sabar. Namanya perempuan, ya seperti itu, mau apa? Jangan pinter menghayal, cuman menghayal. Pingin rumah tangga idaman, menghayal, bahagia, menghayal, istri supaya solihah, menghayal toh. Usaha. Istri solihah bukan membalai tangan toh, ajari. Didik. Beliin buku. Ciptakan suasana ilmu di rumah. Bikin perpustakaan, contoh. TV daripada nonton yang enggak macam-macam, enggak karuan, setel siaran-siaran yang TV sunnah, TV Islam, atau minimal kalau hiburan flora fauna, nonton ketek telanjang halal, Mas. Daripada artis telanjang. Itu. Oh iya, seperti itu. Intinya kita harus realistis. Istri idaman dalam mimpi. Nah itu. Hadirin sekalian, wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada perempuan baik-baik. Fa innahu khuliqna min dil'in. Dia tercipta dari tulang rusuk. Fa inna a'waja syai'in fid dil'a a'la. Yang paling bengkok tulang rusuk itu ya pucuknya ternyata. Ya perempuan itu makin tinggi makin bengkok. Ya bukan makin hebat. Walaupun profesor doktor, pokoknya kata Rasulullah, yang sempurna dari kalangan laki banyak, tidak sempurna dari kalangan perempuan kecuali empat. Udah. Siapa? Asia, Khadijah, Fatimah, sama Maryam. Enggak ada lagi. Jangan pinjam pola pikir orang lain. Nah ini. Jangan selalu yang menjadi standar rumah orang lain, perabot rumah tangga orang lain, masalah kekayaan orang lain jadi ukuran, hancur. Kadang-kadang orang itu selalu yang diinginkan di tangan orang. Karena memang apa? Kata Imam Ibnu Hazm, wata orang itu senangnya di tangan orang lain, susahnya di tangan sendiri. Orang itu kalau melihat dirinya sendiri susah, itu paling tahu. Contoh aja antum ngabari kematian teman antum. Ya paling dia merubah mimik 5 menit. Antum sedih nyampe 6 bulan. Kalau seneng orang lain, contoh tetangga baru beli mobil Alphard mengboling, Masya Allah. Oh itu yang punya 2 bulan, 3 bulan selesai. Tetangganya cerita sampai 2 tahun. Pak, Masya Allah Pak, itu tetangga gue Pak. Itu punya mobil Pak, kursinya turun sendiri Pak. Tuh, kalau jalan kagak ada suaranya. Pokoknya Masya Allah Pak, nikmat banget tuh. Itu, ngerasain Pak, saya diboncengin sekali. Tuh kayaknya pantat ini 5 bulan enggak copot-copot, kayaknya empuk banget. Nah, itu. Cerita terus. Yang punya biasa. Itu. Kemudian selanjutnya menerima tanggung jawab dengan lapang dada. Antum sebagai suami, kepala rumah tangga, lapang dada. Inilah resiko rumah tangga. Resiko sebagai bapak, resiko menyekolahkan anak, resiko membesarkan anak. Di situ. Kita insya Allah, kalau itu yang kita milikin, kita akan bisa lebih fresh di dalam menangani berbagai macam problem rumah tangga. Intinya, jangan sensitif dan mudah tersinggung. Nih laki-laki, jangan mudah sensitif, tersinggung dikit-dikit, sensi. Itu perempuan Mas, tersinggung diomongin gini, tersinggung. Walaupun laki perempuan sering saya katakan, jangan coba-coba membicarakan tiga aib
suami. Suami itu bisa aja diomongi yang lain. Kalau tiga ini bahaya. Satu, jangan bongkar privasinya. Dua, ya, jangan cela, apalagi dicela. Jangan ngomongin keluarganya. Yang ketiga, jangan menghina, merendahkan profesinya. Udah ini paling pantang. Laki-laki mana saja kalau ini sudah diinjek-injek, pasti keluar tanduknya. Jangan bongkar privasinya, jangan rendahkan profesinya. Halal harus kita topang sebagai istri. Jangan rendahkan keluarganya. Nah, kritiklah istrimu dengan lemah lembut, ya. Kalau ngeritik, jangan kasar, jangan menghina-hina, dasar lo goblok, bodoh, kagak pendidikan, otak kamu congkok, ya Allah. Terus apa lagi, Mas? Ya, otak-otak udang, masya Allah. Terus, kan gitu. Wah, ini jelas. Ini bukan mengkritik, menghina, menjatuhkan. Kritiklah istrimu dengan lemah lembut. Pahamilah perasaan istrimu. Yang tadi perempuan itu sensi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saya kira kita bisa sampaikan dengan singkat dua bab, bab 5 sama 6. Yang satu untuk istri, yang satu untuk suami, seimbang. Mudah-mudahan kita bisa mendapati faedahnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwah fillah sekalian, alhamdulillah kita sudah simak uraian dari Ustaz. Nah, tiba saatnya kita bertanya jawab dengan Ustaz. Adapun di sesi tanya jawab ini, kami persilahkan kepada antum yang memiliki pertanyaan secara langsung ataupun tertulis, silakan untuk disampaikan ke depan. Dan untuk pertama, kami persilahkan dari ikhwah yang mau bertanya, diberikan kesempatan satu ikhwah di sebelah kanan ana dan satu ikhwah di sebelah kiri. Dan insyaallah juga nanti disampaikan beberapa pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Baik, kami persilahkan kepada ikhwah terlebih dahulu untuk bertanya. Langsung angkat tangan. Silakan, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Betul kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada sumber fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku itu harta. Makanya di sana juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya. Yang aku takutkan dibukanya dunia. Fatunafisuha kama tanafasuha. Kalian bersaing seperti mereka dulu bersaing, berlomba-lomba. Fatuhlikukum, akhirnya harta menghancurkan kalian. Kama ahlakathum, seperti menghancurkan mereka umat dahulu. Oleh karena itu, fakta sejarah, jarang sekali Allah itu menghancurkan, mengadab umat yang miskin. Yang diadab oleh Allah itu umat yang kaya raya, yang melimpah. Orang itu sebetulnya lebih selamat diuji miskin daripada kaya. Cuman orang lebih siap diuji kaya daripada. Apalagi ibu-ibu kalau ditanya, Bu, mana yang ibu pilih? Kaya syukur, miskin sabar. Pasti kaya syukur.
Dibalik juga terus, kalau kaya syukur miskin, kaya sabar miskin syukur. Ya kaya sabar, coba lihat. Walaupun susah, yang penting kaya. Nah, dari sinilah hendaknya istri sering dipahamkan. Makanya di sini juga ada bab satu hati satu langkah. Bagaimana menjadikan rumah tangga satu hati satu langkah di bab yang ketiga? Ilmu, kan gitu. Gak bisa persepsi ini kita samakan tanpa ilmu. Lewat ilmu, nanti dari ilmu itu akan dijelaskan tentang hakikat dunia, hakikat harta, hakikat akhirat. Dari situlah istri akan bisa mengendalikan. Terus kemudian, jangan lupa istri terus sering diingatkan tentang agama, dalil, hadis, tentang kematian, tentang kiamat, tentang tanggung jawab harta. Ucapan-ucapan ulama seperti contoh, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai manusia, sungguh Adam itu diturunkan di dunia hanya menjalani ujian. Ya kalau sudah ujian nasional, selesai mau apa? Ambil rapot. Ya udah, lulus, keluar dari sekolah. Dan waspadalah terhadap harta kekayaan. Karena dunia itu indah untuk dipandang dan bahaya untuk dipegang. Harta itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Betul. Harta itu seperti ular, indah untuk dipandang. Anda lihat, lihat orang punya rumah gede, kayaknya indah banget. Ternyata setelah punya gede, pengen rumah bambu. Iya. Manusia itu runa, ya, runa-runa. Yang sudah di kampung pengen ke kota, yang sudah tinggal di kota pengen kampung. Yang sepi pengen rame, yang sudah rame pengen. Iya. Yang katanya tiap hari makan gaplek, pengen makan enak di restoran. Tiap hari di restoran, sekarang makanannya tiap hari gaplek karo tep, karo apa? Itu karena sudah macam-macam. Dulu masya Allah masih biasa-biasa, belum terkenal, pengen terkenal. Terkenal juga susah. Susah. Ya. Lindo. Jadi susah. Pokoknya tidak ada istirahat kecuali akhirat. Nah ini kita kenalkan, kita sampaikan, insya Allah istri akan lebih kendor. Kemudian berikutnya, carikan teman bukan orang yang hubud dunia. Jadi kalau kelompok kumpulannya itu orang-orang cinta dunia, ya repot. Almar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Dengan demikian, kalau dia hari-harinya bersama orang-orang yang rajin beribadah, senang bermajlis, senang ngaji, senang baca Al-Quran, dunia akan nomor sekian. Sama istri antum. Tapi kalau istri antum gabungannya tiap hari gabung kumpulnya sama orang-orang metrek, yang diomongi simpenannya, ganti-ganti baju, ganti-ganti sepatu, ganti-ganti perhiasan, ganti-ganti perabot rumah tangga, sama. Teman baik kayak penjual minyak wangi, teman jelek kayak pandai besi. Wallahualam. Ada lagi? Ya, mungkin dari ikhwah yang hadir. Tidak ada, baik. Kami akan bacakan SMS pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Yang pertama dari Abu Abdillah di Lombok, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum talak seseorang yang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu 3 kali. Apakah ini jatuh talak 3 dan tidak boleh kembali, sedangkan dia baru kali pertama menjatuhkan talak tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Ada khilafiyah di antara para ulama, talak sekaligus jatuh 3.
Ada yang mengatakan jatuh, ada yang tidak. Wallahu a'lam bisawab, yang sahih tidak jatuh. Ya. Hal ini berdasarkan putusan Khulafaur Rasyidin di antara Abu Bakar, walaupun pada zaman Umar tiga dijatuhkan tiga karena untuk memberikan sanksi, karena orang ketika itu sudah mulai main-main cerai. Oleh karena itu, cerai yang tiga sekaligus jatuh maka dianggap jatuh satu. Itu tentang masalah cerai yang dijatuhkan sekaligus tiga. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Akmal di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, suami saya alhamdulillah setiap hari libur ada jadwal kajian selalu diusahakan hadir. Bila tidak ada jadwal kajian di rumahnya hanya tidur-tiduran, walau sambil nonton TV kajian, dan akhirnya tiduran juga. Mohon pencerahannya untuk saya menyikapi suami yang waktunya jadi sedikit untuk keluarga karena rajin kajian di mana-mana, walau kadang tidak diajak tapi tidak selalu kita bisa ikut karena ada keperluan. Mohon nasihat Ustaz. Sebetulnya di sini harus di-planning. Antum bisa tertib kerja di kantor kan di-planning kan? Diatur oleh perusahaan. Jadi enak antum kan? Jam masuk, jam pulang, cop-cop antum enak. Lah kenapa di rumah antum enggak coba atur walaupun enggak kayak perusahaan? Ketika saya libur itu apa yang saya kerjakan selain kajian? Kalau kajian, istri sesekali diajak. Kalau seandainya sekarang tidak ada kajian, jangan sekarang gelimbang, gelimbung, tipi-tipi. Ya. Kenapa akhirnya nanti antum nampak kayak-kayak melakukan tapi akhirnya mubazir, kosong. Waktu-waktu ini banyak terbuang. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Caranya antum manajemen waktu dengan baik. Pahami pentingnya waktu. Kajian masya Allah bagus. Dan sekarang ini kajian itu, tapi akhirnya antum juga harus mencoba ada praktek. Saat ada praktek, atau memperhatikan istri saat libur itu bagian dari praktek apa? Kajian kan? Praktek ilmu. Seperti itu. Jadi antum ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk duduk. Istri juga begitu. Kadang-kadang sibuk dengan dunianya, asik dengan dunianya, juga enggak boleh. Apalagi sekarang ini godaan yang sangat tinggi dari setan kepeng, itu HP. Ini setan kepeng. Itu masya Allah. Kadang-kadang masing-masing sibuk dengan dunia mayanya, tenggelam di WA-nya, tanpa ada tegur sapa, tanpa ada ngobrol. Ini juga bahaya. Ya coba bayangkan kalau hari-harinya seperti itu, jadi apa? Caranya simpel kok. Antum ketika pagi ngaji kan enggak terus sampai ini kan sore kan, paling duhur selesai. Udah antum istirahat qailullah, habis asar coba perhatikan anak istri. Antum perhatikan anak istri dari maghrib aja udah seneng anak itu. Enggak harus keluar. Syukur-syukur bisa keluar, diajak Yona ke masjid. Ya. Sambil dari masjid mampir, beli apa kek, ketemu ke warung ke ini kan hiburan. Karena gini, antum kalau enggak punya anak perhatian itu, anak itu membawa fase loh, Pak. Kalau sudah gede masing-masing antum, udah enggak bisa ngajak lagi ke masjid, enggak bisa lagi ngajak ke warung, enggak bisa lagi ngajak jalan-jalan. Antum aja anak SMP. Sudah susah. SD aja susah. Yang asik-asiknya antum ajak kemana-mana itu mau mana?
umur TK sampai kelas 2. Kelas 2 aja itu sudah mulai belot sana, belot sini, enggak kena. Bahkan antum punya anak buahnya itu seakan-akan enggak punya. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan dunianya. Apalagi anak sudah kecanduan game, TV, dan yang lainnya. Itu. Nah, ini harus dikontrol. Wallahu a'lam. Baik, ikhwah. Ana kembali buka kesempatan untuk antum yang barangkali mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan. Silakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Silakan, Pak Aceh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebetulnya ketika antum marah, memang repot orang marah suruh sadar itu. Cuma antum bisa mencoba untuk memahami siapa sih sebetulnya yang antum marahi. Terus renungkan ketika sudah selesai marah, menangnya sama istri itu hadiahnya apa? Antum dapat Nobel, dapat piala presiden, enggak untung. Menang sama perempuan itu enggak gaya loh mas, enggak gaya. Ya Allah, udahlah sesekali enggak, ya udah tahan. Dan antum pahami resiko marah. Orang marah itu biasanya ketika marah ngaku paling benar, setelah marah paling salah. Banting piring benar, ngamuk benar, ngumpat benar, ternyata salah. Terus kemudian coba antum selfie kalau lagi marah, muka antum kayak apa? Ini jelek loh mas ya. Iya, muka orang paling jelek itu ketika marah, paling jelek ya, bukan ketika dodok itu, enggak, ketika marah menerkam. Terus pahami resiko marah, nanti ngantem orang, mukul orang, mengucap cerai, tahan. Terus kalau supaya saya tidak cerai, kenapa? Ini gimana? Pertama, pahami antum resiko cerai. Resikonya berat. Anak bisa, ini bisa. Kemudian itu yang diinginkan oleh iblis. Di mana Rasulullah mengatakan inna iblisa wada'a 'arsyahu 'alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayabuthu sarayahu min huna, menebarkan tentaranya dari sana. Faaqrabuhum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan, posisi setan yang paling dekat dengan iblis yang paling besar fitnahnya. Lapor, saya telah bikin murtad si fulan, tidak ada apa-apanya, sebentar lagi dia masuk Islam lagi. Diremehkan. Lapor, saya begini-begini, sampai akhirnya setan terakhir lapor, tidaklah saya tinggalkan suami istri, telah bercerai, dirangkul, dipeluk. Ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu. Karena rata-rata susah untuk ditambal kalau sudah cerai. Dan di situ pintu setan banyak sekali. Putusnya silaturahmi, berantakan rumah tangga, anak kacau balau, pisah. Ya, status anak nanti pindah sono, pindah sini, pindah suami, pindah istri, pindah bapak, pindah emak pasti. Tidak, itu paham. Ya. Dan antum diberikan oleh Allah hak untuk menceraikan, pahami. Allah menganggap antum dewasa, berakal, gentle, jangan seperti perempuan, gampang menjatuhkan cerai. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Arizal di Sukajaya, Cikarang Utara. Assalamualaikum Ustaz, apakah suami akan menanggung dosa istri karena istri belum mau berhijab? Saya sudah menasehatinya tapi belum ada perubahan. Harus bagaimana saya Ustaz? Terima kasih. Kalau suaminya telah berusaha, tidak. Buktinya Nabi Nuh tidak disalahkan Allah walaupun istrinya mati dalam keadaan kafir. Nabi Lut
tidak disalahkan Allah walaupun istrinya mati dalam keadaan kafir karena telah berusaha. Tapi kalau kita teledor, kena. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin mu'minin yastat'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi ra'iyatul jannah. Tidaklah seorang hamba mukmin yang diberikan oleh Allah kepercayaan tanggung jawab berupa termasuk rumah tangga mati saat mati menipu tanggung jawabnya, melainkan haram baginya surga. Jadi di sini siapa yang teledor, menipu, enggak menunaikan tanggung jawab, masuk. Tapi kalau sudah, nasihat kasih. Dan solusinya, antum kalau nasihatin sudah, dihajar sudah, dipukul sudah, ada pilihan dua, antum ceraikan atau cari saingannya. Insya Allah nanti akan berpacu dengan sendirinya. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya saja ya. Dari Ibu Dian di Bekasi. Ustaz, bagaimana kerjasama orang tua yang baik dalam mendidik anaknya agar anak menjadi solih dan solihah? Di mana kondisi kebanyakan ayah dan ayah yang waktunya banyak untuk bekerja? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya di sini kompromi dan tidak usah saling menyalahkan. Enggak usah saling mengungkit peran. Aku lebih daripada kamu. Artinya sekarang ini bagaimana ada negosiasi, bagaimana ada improvisasi, bagaimana juga ada komunikasi, koordinasi aktif masing-masing sesuai dengan ketersediaan waktu, tenaga, dan juga peran. Contoh, suami kerja, memang kalau enggak kerja rumah tangga guncang, kebutuhan sekolah macam-macam, sudah. Istri di rumah ada waktu untuk masak, ada waktu untuk cuci, ada waktu untuk anak. Sambil syukur-syukur kita sudah punya harta lebih, kita pondokkan. Kalau tidak, saya kasih usul teman-teman untuk bikin pesantren Sabtu Ahad. Di Cikarang cari masjid, daripada antum mondok bayar 800 enggak mampu. Apa enggak mendingan satu bulan hanya 300? 300 ngumpul 20 orang di satu masjid setiap satu Ahad, anak antum bisa sekolah di mana aja. Sabtu Ahad kalau 20 orang kali 300 dapat berapa? 6 juta. Datangin ustaz sudah baik, dapat 3 ustaz. Tiga ustaz, satu ngajar tahfidz, satunya ngajar materi-materi agama. Dan agama enggak usah bertele-tele, simpel aja, cari materi yang simpel. Akidah, akhlak, fikih, sudah. Mau cari apa lagi? Akidah akhlaknya bagus, fikih bagus. Itu. Nah, kita drill terus setiap Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Kan libur, insya Allah anak juga ini terarah waktunya, tidak liar. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan lebih bisa mengendalikan mereka, bisa memberikan penanaman-penanaman. Apalagi ibu bapaknya minim ilmu, caranya seperti itu. Kalau kita bisa mendidik sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah seperti itu. Kalau pesantren, alhamdulillah. Kalau enggak, kita tengah-tengah tetap sekolah pulang pergi di tempat kita. Syukur-syukur sekolahnya sekolah dinia alias Islam. Kalau enggak, kita tambel dengan pesat ada pesantren Sabtu Ahad. Setiap asar aja, asar sampai maghrib atau jam 2 sampai menjelang maghrib, bagus sudah. Tiap hari Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Allahu a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya langsung dari jamaah yang ikut bersama kita hadir. Assalamualaikum Ustaz, mohon kiat dan nasihatnya bagaimana mengembalikan kepercayaan istri yang suaminya terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, di sini perjelas itu masalah perselingkuhan.
Ya, meski sang suami sudah bertobat, namun istri belum bisa memaafkan. Syukran. Taib, memang sakit hati itu lebih berat daripada hati sakit. Benar nggak Pak? Sakit hati atau hati sakit? Kalau sakit hati itu lebih ringan ya. Sebetulnya 2-3 bulan sembuh. Kalau hati sakit itu sampai berpuluh-puluh tahun. Intinya gini, kita mau terus enggak? Itu aja. Jawab. Mbak, ini rumah tangga diterusin enggak? Jadi jangan nanggung. Terus enggak? Nongkol aja. Diputus enggak? Kalau memang enggak suka, ya wasarrihuhunna bil ma'ruf, pisah dengan baik. Kalau terus, terus dengan baik. Caranya, Allah saja sudah memaafkan, kenapa kamu enggak bisa memaafkan? Allah menerima taubat pembunuh 100. Allah menerima taubat orang yang sekarang ini pemabuk, penzina, dan yang lain. Kenapa kamu tidak bisa memaafkan? Nah, itu dilatih. Satu. Caranya, timbulkan ketulusan dan keikhlasan karena Allah semua. Ya Allah, nah, saya pertahankan rumah tangga ini karenamu. Saya hilangin kedongkol ini karenamu. Makanya Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang kesel. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang keduanya, wa munasahati wulatil amri, menasihatin pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, tetap di dalam jama'ah kaum muslimin. Nah, kalau sudah ikhlas, udahlah, saya dipuji enggak dipuji suami. Mau suami enggak baik atau enggak baik. Yang penting aku berusaha baik karena Allah dan di hadapan Allah baik. Udah. Dari keikhlasan itulah nanti yang akan membuat rahmat karunia Allah turun kepada suami, berubah turut. Dan sambil ingat cerita, Abu Dzar bin Iyad itu dulu penjahat perampok loh, jadi ulama. Pembunuh 100 itu bisa diterima loh oleh Allah tobatnya. Dan seterusnya, kalau ingat seperti ini, wahai istri, suamimu selagi baik berubah dan sekarang masya Allah, kenapa kamu enggak terima? Toh kalau kamu lepas cari lagi belum tentu dapat sebaik dia, minimal sama, minimal enggak jelas. Ingat gitu. Enggak jelas ya kalau bisa terus dapat. Itu apalagi sudah menikah. Sekarang rata-rata kalau sudah cerai menikah paling banter nomor 2. Ya kalau enggak nomor 3. Ya kalau enggak nomor 4. Itu terus kemudian yang kedua, belum tentu juga dapat soleh. Sekarang kalau saya tanya sama antum semua, ini ada barang jelek tapi jelas, dengan barang yang enggak jelas pilih mana? Eh jelas. Ini jelek-jeleknya. Ya, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apakah perceraian termasuk dalam takdir Allah dan apakah berdosa jika sudah terlanjur bercerai? Karena ya, perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah. Mohon penjelasannya. Ini bagi ulama yang mensahihkan hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Barang yang paling dibenci Allah yang halal adalah cerai. Kenapa? Dari sisi putusan takdir itu memang enggak enak. Ya. Tapi dari sisi putusan syariat halal, artinya dampak-dampak perceraian, walaupun itu takdir, enggak ada sesuatu yang di luar takdir Allah, enggak ada. Takdir semua. Makanya ada yang baik, ada yang buruk. Itu konsekuensinya berat, makanya abghad, enggak disukai, enggak enak maksudnya. Cerai itu enggak enak.
tapi halal dari sisi syariat. Karena di sini solusi akhir. Ibarat kita sekarang ini cari pintu, tidak nemu lagi, sekarang sudah gedung kebakar, cuman ada pintu cerai, ya udah keluar. Mau apa? Mati bareng-bareng. Ya udah keluar. Itu pintu terakhir. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir dari pemirsa Ahsan TV. Ya. Dari Ummu Hafiz di Solo, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, titip pertanyaan untuk teman. Ya. Suami istri sudah ngaji dan tahu bahwa riba itu adalah haram. Pertanyaan yang pertama Ustaz, apakah boleh seorang istri secara diam-diam ya tidak kasih tahu suami ambil uang untuk menyicil melunasi utang riba mereka? Karena suami terkadang masih merasa tidak apa-apa pakai uang riba untuk usahanya. Yang kedua, sering sekali pertengkaran terjadi antara suami istri karena istri selalu mengingatkan untuk mencicil sedikit-sedikit hutangnya, tapi suami malah merasa diatur. Nah, bagaimana menyikapinya sebagai istri Ustaz? Karena istri khawatir tanggung jawabnya kelak di akhirat. Mohon jawabannya. Ini istri mahal. Ini istri istimewa. Ini istri yang memiliki pandangan jauh ke akhirat. Sungguh sangat naif ada laki-laki yang menyia-nyiakan istri seperti ini. Kenapa ini salian? Biasanya wanita itu uang. Ini Masya Allah. Harusnya sebagai seorang suami yang sudah ngaji, yang dikedepankan dalil bukan nafsu, yang diutamakan Allah dan Rasulnya, demi Allah, kalau dia itu menggali dengan baik, mati dalam keadaan riba, itu lebih mencelakakan celaka daripada kelaparan berpuluh-puluh tahun. Ya ikhwan, sekarang ini hidup sengsaranya paling bandar apa sih? Di akhirat Masya Allah. Di kuburan aja sudah dimasukkan ke sungai darah. Di akhiratnya gaya apa lagi? Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai mengungkapkan la'anallah. Dan akhirnya enggak berkah. Makanya Allah berfirman apa? Yamhullahu riba. Allah melumatkan riba. Wa yurbis sadaqat. Kenapa Allah tidak mengatakan wa yurbit tijarah? Allah melumatkan riba, mengembangkan tijarah, dagang enggak, tapi sedekah. Jangan takut hilang. Hilang riba antum, hilang karena sedekah, itu masih mendingan. Kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhir sabda Rasulullah, innar riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun awalnya banyak akan berakhir mengecil menyedikit lumat. Dan tidak ada ceritanya orang yang hartanya melimpah bahagia karena harta, enggak, karena riba, enggak. Wallahu a'lam bissawab. Demikian terima kasih liputan dari Ahsan TV, semoga bermanfaat dan perhatian para pemirsa hingga menjelang maghrib. Dan juga hadirin sekalian yang hadir di masjid Suwa ini, Siratul Mustaqim, semoga kita diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟